Hai guys, kembali lagi di channel FMA Studio. So, 1-2 minggu kemarin ini ada beberapa teman-teman yang request gue nge-review sebuah video switcher ya di Facebook group, di komen YouTube juga kemarin pada minta untuk gue mereview switcher ini nih. Live Pro L1 Multicamera Video Mixer by Feel World. So, dalam video kali ini gue tidak akan mereview video switcher ini ya. Gue nggak akan mereview si video switcher dari Feel World ini, si Live Pro ini, tapi gue akan mereview video switcher ini, RGB Link Mini. Ya, kalian bisa lihat secara penampilan sangat mirip dengan yang keluarannya Feel World, si Live Pro L1 ini. Ya, sangat-sangat mirip. Bisa dilihat perbedaannya hanya yang satu tombolnya pada bulat-bulat, ya, dan yang satu lagi bisa dilihat ini tombolnya kotak-kotak semua. So, buat teman-teman yang berharap gue nge-review si Live Pro L1 ini, jangan kecewa dulu ya. Gue akan jelasin sesuatu. Jadi, si RGB Link ini, ya, si RGB Link Mini ini, perusahaan RGB Link ini adalah OEM-nya si Feel World. Ya, jadi buat teman-teman yang belum paham dengan istilah OEM, gue akan jelasin sedikit. OEM itu artinya adalah Original Equipment Manufacturer. Ya, kalian bisa Google. Artinya, si RGB Link ini perusahaan ini yang membikin jeroannya, komponennya, segala macam, dan habis itu baru diambil oleh si Feel World dan di-packaging dengan apa namanya bodinya mereka dan dijual dengan brandnya mereka. Kurang lebih kayak gitu ya. Gue nggak tahu sebanyak apa yang diambil dari RGB Link dan apa aja yang dibikin, apakah mereka cuma stempel nama doang atau nggak. Gue nggak tahu teknisnya sejauh mana. Cuman yang gue tahu adalah si RGB Link ini adalah OEM-nya untuk si Feel World untuk produk ini ya. Untuk produk ini gue nggak tahu kalau udah untuk produk yang lain. So, buat teman-teman yang tertarik tentang si Feel World Live Pro L1, nggak apa-apa bisa tetap nonton review ini karena kurang lebih secara fitur, secara kualitas akan sama ya. Dan buat teman-teman yang mungkin gue ngebahas nih RGB Link. RGB Link ini adalah sebuah brand dan mungkin teman-teman yang nonton video ini mungkin yang udah sering handle project-project besar yang ada LED segala macam mungkin udah tahu dengan RGB Link. Tapi mungkin buat teman-teman yang masih baru dalam dunia streaming dan masih skala-skalanya lebih ke talk show, webinar yang kecil-kecil yang nggak butuh setup-setup LED besar mungkin belum pernah dengar tentang RGB Link. Dan gue akan jelaskan kenapa. Karena sebetulnya RGB Link ini adalah perusahaan yang udah lama ya, bukan perusahaan baru. Tapi mereka itu biasanya membuat produk-produk yang levelnya tuh untuk event-event besar ya. Tuh, mereka memang sudah biasa dengan video processing equipment ya. Ini untuk LED segala macam, ada konsol, preview monitor, banyak ya untuk multimedia production, untuk streaming. Tapi memang ini alat-alatnya mahal-mahal dan memang didesain untuk project-project yang besar. Mereka jarang ngebikin yang untuk ya consumer use. Nah, baru kali ini mereka akhirnya merilis si RGB Link ini ya. Makanya mungkin teman-teman banyak yang belum mendengar tentang brand ini. So, langsung aja kita unboxing ya. Kita akan unboxing sekarang dan kita akan langsung tes kualitasnya seperti apa, fitur-fiturnya seperti apa, dan juga nanti kita akan compare dengan item ini ya. Karena kalau dilihat ini head-to-headnya pasti sama item ini. Oke, so ada apa aja dalam kotaknya? Kita lihat. Oke, ini ada unitnya, RGB Link Mini. Cukup kecil dan compact. Dan ada apa nih dalam kotaknya, perlengkapan power ya, adaptor dan juga ujungnya kita gunakan yang lokal. Ada kabel USB 3.0 ya, ini untuk menghubungkan switchernya ke laptop. Dan juga ada manual book bahasa Inggris dan bahasa China ya, semua info ada di dalam sini. Oke, di sebelah kanan bisa lihat di sini ada LAN port ya, untuk kalian mau mengkontrol si RGB Link Mini ini dari software-nya ya, bisa dihubungkan di jaringan yang sama. Ada USB port untuk connect ke laptop ya, terbaca sebagai capture card. Dan ada in-out ya, jack headset ya, untuk audio. Dan di belakang ada 4 HDMI input ya, dan ada 1 HDMI out untuk bisa untuk preview ya, dan ada juga power plug-nya. Di sebelah kanan tidak ada apa-apa ya, ini hanya kosong, hanya ada saluran udara saja.
Oke, dan di bagian depan bisa dilihat ada 4 tombol ya. Ini untuk inputnya 1, 2, 3, 4. Ada LCD kecil ya untuk melihat preview inputnya seperti apa. Ada T-bar ya untuk switching seperti zaman-zaman broadcasting dulu ya. Kiri kanan switchingnya. Dan ada beberapa tombol tambahan. Itu ada untuk settings dan untuk menu juga untuk merubah fitur-fitur yang ada pada RGB Link Mini ini. Setelah di power on, penampilannya seperti ini. Jika kalian mau switching, contoh input 1 ya, tinggal dipencet dan slide T-bar-nya ya, dia akan switching ke input berikutnya. Jadi tinggal pilih input berikutnya mau yang mana dan tinggal slide bar-nya untuk ke input tersebut. Dan ada tombol menu juga untuk mengakses setting-setting CRGB Link ini ya, seperti HDMI out-nya, preview atau program dan sebagainya. Oke, gue akan ngejelasin sedikit tentang setup untuk testing hari ini ya. Di depan gue ada satu kamera mirrorless Sony A73 ya. Output HDMI-nya masuk ke sebuah HDMI splitter ya, dan dari splitternya satu output masuk ke Atom Mini dan satunya lagi masuk ke RGB Link mininya ya. Ini gue kasih lihat kira-kira seperti ini ya. Jadi ini dari kamera satu masuk ke sini, satu masuk ke sini. Dan dari RGB Link-nya ini ada output HDMI untuk multiview-nya. Dan itu masuk ke monitor di sebelah gue, ini udah gue siapin ya. Ini untuk multiview output dari si RGB Link-nya. Oke, kita akan mulai dengan untuk ngetes kualitas gambar ya. Ini feed dari kamera, outputnya Full HD at 60p. Gambar yang kalian lihat sekarang ini adalah hasil dari Atom Mini ya. Hasil dari Atom Mini. Dan gue akan switch ke input dari RGB Link Mini. Nah, ini ya, ini input dari RGB Link Mini. Apakah ada perbedaan? Ada perbedaan. Kalau saya sih bisa melihat perbedaan. Coba kita lihat side by side comparison-nya. Oke. Okay. So, sorry ya, gue sambil ngeliat ke layar nih. Hasilnya. Oke. Okay. Itu Mini. Pertama dari skin tone ya, dari skin tone terlihat kulit gue terlihat lebih pink ya, lebih soft, lebih pink. Dan dengan RGB Link terlihat lebih lebih kuning kali ya, lebih kuning, lebih gelap sedikit. Dan untuk blacks-nya ya, kalau bisa lihat di sisi sebelah kanan ini bawah, detailnya lebih jelas di Atom dibanding di RGB Link. Artinya dia kontrasnya lebih tinggi ya, untuk RGB Link-nya hasilnya kontrasnya lebih tinggi dibanding Atom Mini yang lebih lebih soft kali ya, lebih soft, jadi area-area gelapnya masih lebih terlihat ya. Tapi mirip sih, mirip banget ya, kalau dari segi kualitas menurut gua sangat-sangat mirip, hanya beda di warna sedikit saja ya. Ini input Full HD 60p. Oke, ini kalau gue full screenin ya, gue akan switching-switching nih antara dua nih ya. Ya kan? Atom RGB Link, Atom RGB Link, Atom RGB Link. Bisa dilihat ya, ini Atom warnanya tuh lebih pink-pingan gitu kan, bisa lihat di, apalagi di background-nya kelihatan banget ya. RGB Link sedikit hijau overall. Kan highlight-nya tuh set agak kehijauan. Pink, hijau, pink, ya, set. Ya kita kira-kira perbedaan warna kalau di compare dengan Atom ini kira-kira seperti itu ya. Nah sekarang gue pengen ngebahas sedikit tentang ini nih, multi view-nya. By the way, ini yang kalian lihat ini masih Atom ya. Gue balikin ke RGB Link-nya. Oke, ini PGM dari RGB Link. Pengen ngebahas sedikit tentang multi view-nya. Ini multi view yang di output dari HDMI RGB Link-nya. Ya, di sini output HDMI, oke, okay, masuk langsung ke monitor ini. Dan ini bisa terlihat ada 4 input ya, dari bawah 1 2 3 4 masing-masing inputnya, dan ada preview dan program. Dan by the way, ini gambarnya tidak full resolution ya. Dia agak ke-compress, agak ke-squeeze agar bisa muat di layar yang dengan resolusi Full HD ya. Jadi ini ke squeeze semuanya, jadi agak kotak semuanya. Cuman nggak apa-apa ya, karena kan memang hanya untuk preview saja, jadi cukup untuk preview ya. Nggak apa-apa, tidak sesuai gambarnya, tapi bisa ngelihat momen-momen ya. Kalau misalnya buat wedding atau apa, seenggaknya momennya kelihatan lah dari sini. Nah, ini
untuk output monitornya ini bisa dirubah jadi PGM juga ya. Nah ini kalau gue pencet tombol, sebentar, ini gue kasih lihat. Ini ya, ini ada tombolnya, bisa dipencet. Op, gue pencet HDMI output preview, pencet lagi HDMI output PGM. So kalian bisa lihat sekarang outputnya adalah program, ya program. Gue pencet lagi, berubah menjadi multi view. Dan by the way, untuk output yang USB-nya ini pun juga bisa di-set. Oke, so yang kalian lihat saat ini adalah hasil capturean dari RGB Link Mini-nya ya. Ini adalah program outputnya, ya kan, via USB 3.0-nya. Nah, gue akan merubah untuk outputnya itu bukan program tapi preview. Ya, so di sini gue akan ke menu, ya menu, dan di sini ada option untuk USB 3.0. Klik dan output, klik ke preview. Nah sekarang kalian bisa lihat, nah ini capturean dari USB 3.0 nya berubah menjadi preview. Jadi gua tanya, siapa tahu kalian pengen streamingnya menggunakan HDMI out nya dan mau di preview nya lewat komputer via USB, bisa juga ya kan, tergantung kebutuhan kalian. Tapi ya it's nice aja untuk bisa mendapatkan option ini ya gitu. By the way, gambarnya tetap bisa dilihat ini ke stretch ya, karena biar secara keseluruhan bisa muat di 16:9 full HD resolusinya. Oke, sekarang gue pengen coba explore untuk transisinya ya, yang ada onboardnya ya, seperti apa. Gue udah nyiapin sebuah kamera lagi ya, ini gue ada kamera kecil sebelah kanan. Ha, ini dia ya, ini kamera cadangan. Ngeblur nggak sih? Oh enggak ya, nggak ngeblur ya. Mohon maaf kalau bocor-bocor, ini supaya ada angle lain aja untuk transisi. So, ini transisi apa nih? Wipe ya. Set. Di sini kita bisa setting. Ada banyak option ya, gue akan ngeliatin menunya ya. Di sini bisa di set. Control dari sini. Ini ada banyak nih, ada banyak tipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang gue lihat di sini ada 14. Coba ya kita pilih yang terakhir, tinggal di klik ya, kita lihat sekarang transisinya seperti apa. Wah, lingkaran ya. So cukup banyak ya transisi yang bisa kalian coba di sini. Menarik apa nih, baru lihat nih kayak gini. Tes blinds ya, transisi blinds. So banyak transisi yang bisa dimainkan. Ya, misalnya di sini ada menu untuk picture and picture. Wah, coba setting picture and picture-nya seperti apa. Pojok kanan atas. Picture and picture. There you go. Picture and picture. Coba mode lain. Bisa di split screen juga ya ini ya, atas bawah. Ah, tapi nggak ke crop ya, ke squeeze. Squash. Gue nanti kalau gue sih personal kayaknya tidak akan menggunakan picture in picture yang gambarnya akan ke squeeze seperti itu ya. Tidak layak untuk digunakan. So oke, okay, itu ada beberapa option untuk transisi dan ada picture in picture juga. Mungkin kalau gue akan menggunakan picture in picture yang biasa saja. Oke, okay, so kira-kira cukup segitu ya review gue tentang si RGB Link Mini ini. So basically, oke, okay, ada pemain baru untuk menyaingi seri item ini ya, untuk portable HDMI switcher. Harganya ya lumayan kompetitif, masih di bawah item ini. Untuk kualitas gambarnya tadi gue tunjukin, udah gue bandingin juga side by side. Mana yang menurut kalian lebih menarik ya, silahkan kalian pilih. By the way, ini gue masih di RGB Link. Gue balik ke item ini dulu. Set. Menurut gue kelebihannya adalah untuk switcher ini, pertama itu tadi bisa output USB-nya bisa diganti multi view ya, kadang itu bisa can be feature yang lumayan berguna kalau kalian mau streamingnya menggunakan HDMI-nya dan kalian mau monitornya menggunakan USB out-nya, jadi bisa dibalik ya. Dan HDMI-nya ada multi view ya, which is kalau item ini yang biasa tidak ada multi view, so itu adalah fitur yang lumayan berguna walaupun untuk previewnya kotak ya, ke squeeze, nggak apa-apa, tetap berguna untuk bisa monitoring kamera-kamera ikut-ikut dari kamera tersebut. So kelebihannya itu kali ya, bisa multi view, bisa USB-nya juga bisa multi view,
Transisinya banyak ya, onboard transisinya banyak. Jadi buat kalian teman-teman yang suka menggunakan transisi, ya lumayan berguna. Ada tibarnya juga ya, buat teman-teman yang suka untuk fitur tibar ini ya. Ini nggak ada di item ini. Nah mungkin kekurangannya, oh kalau dari gue ya, itu adalah untuk masalah suhu ya. Ini gue baru pakai sebentar ya, hanya setengah jam sampai satu jam, dan ini udah panas banget ya. Mungkin karena ada pengaruh karena ada LCD on board atau apa, gue nggak tahu. Tapi menurut gue dari begitu banyak capture card ya, ini kan hitungannya capture card juga. Kalau untuk switcher mungkin gue hanya bisa compare dengan item ini. Ini item ini masih sangat adem ya, sangat-sangat adem, sedangkan si RGB Link Mininya ini sudah sangat panas. Jadi paling ya gue tidak merekomendasikan untuk menggunakan balik RGB Link lagi. Ha! Item ini. Oke, gue tidak merekomen menggunakan switcher ini dalam keadaan lokasi yang outdoor ya, yang tidak ada pendingin. Pastikan lokasinya depan AC dan suhu ruangannya cukup dingin. Kalau gue nggak tahu ini, dan kalau mau dipakai untuk streaming lama akan lebih panas lagi. Walaupun panas tapi tetap stabil ya, gambarnya tetap stabil. Jadi mungkin memang dia menggunakan heatsink ya di bawahnya ini. Bisa dilihat dia menggunakan heatsink di bawahnya. Gue tidak mendengar ada fan dari sini, jadi mungkinan ini hanya untuk heatsink aja ya, untuk solusi untuk menyebarkan hawa panasnya. So, begitulah. Untuk teman-teman yang mementingkan multi-view dan tidak masalah dengan hardware yang cepat panas, karena kalau secara harga tidak jauh beda ya, tidak jauh beda antara item ini dan RGB Link. Jadi buat teman-teman yang sangat membutuhkan multi-view dan tidak mau mengeluarkan uang untuk item ini yang pro karena harganya dua kali lipat ya, kalian bisa ngambil RGB Link ini. Cuma tadi aja kendalanya di cepat panasnya itu aja. Tapi buat teman-teman yang gue nggak terlalu perlu multi view, yang penting gue bisa stabil suhunya tetap konsisten, tidak panas, ya mungkin lebih prefer untuk item ini. Kalau untuk kualitas gambar gue serahin ke teman-teman, yaitu selera kalian bisa melihat dari hasil review video ini. Cukup gitu aja dari gue. Untuk kalian yang tertarik mencoba RGB Link ini, gue akan menaruh link di description untuk ke lapak yang menyediakan hardware ini ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe di Fami Studio. Kami akan terus mereview berbagai macam peralatan-peralatan streaming dan juga tutorial-tutorial yang berhubungan dengan live streaming. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.